Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku mau bikin puding. Ini puding santan pandan. Ini benar-benar creamy banget dan rasa pandannya tuh benar-benar wangi. Karena ini tuh juga dari pandan asli ya, daun pandan asli. Benar-benar enak banget guys dan mudah bikinnya. Kalau kalian penasaran, ikutin terus video ini ya sampai habis. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu channel aku. Happy watching! Nah, di sini aku pakai 6 lembar daun pandan ya. Ini udah aku cuci bersih. Terus di sini juga ada air 200 ml. Ini daunnya aku gunting-gunting kayak gini, guys. Sebelum kita blender. Nah, ini aku mau aku blender sama air tadi. Nah, kalau udah kayak gini, kita saring. Ini siap untuk kita olah. Aku masukkan pandan tadi ya ke dalam panci, ditambah dengan 500 ml santan. Di sini aku pakai santan asli ya, dari kelapa, satu buah kelapa gitu. Terus aku masukkan agar-agar yang plain satu bungkus, kental manis 2 saset, sama ini aku mau masukin gula. Ini sesuai selera ya guys, kalau aku di sini pakainya 5 sendok makan. Terus ini ada 2 sendok makan tepung maizena. Ini aku larutkan dalam 100 ml air. Terus aku masukkan juga. Kita campur-campur lagi, kita aduk. Tambahkan sejumput garam ya. Di sini aku juga nambahkan vanila cair, sekitar setengah sendok teh gitu. Dan di sini ada pasta pandan sedikit aja. Yang terakhir aku mau masukin susu bubuk. Ini aku pakai yang merek Denkau 1 saset ya. Nah, udah nih tinggal kita didihkan. Ini kita didihkan sampai, nah, setelah dia udah mendidih kayak gini, udah kita matikan kompor dan kita angkat. Nah, sekarang aku mau cetak. Di sini aku udah siapkan tempat puding gitu yang udah aku kasih air ya, sedikit, supaya nanti pada saat kita mau keluarin pudingnya itu nggak terlalu lengket gitu. Nah, ini kita taruh aja di dalam lemari es dulu sampai dingin sebelum kita sajikan. Ini udah dingin ya guys, udah keras gitu. Sekarang aku mau plating. Ini dia hasilnya, puding pandan santan. Benar-benar creamy banget. Dan rasa pandannya tuh benar-benar berasa gitu. Di sini aku juga pakainya kan santan yang murni ya, santan yang dari kelapa gitu. Jadi satu buah kelapa itu aku pakein air 500 ml. Kalau kalian mau pakai santan kemasan juga gak masalah kok guys. Sekarang aku mau rasain ya. Ini benar-benar creamy banget. Rasa pandannya berasa banget dan manisnya juga pas. Kalau kalian pengen lebih manis, kalian bisa tambahkan gula ya atau kental manis.
juga enak nih ditambah fla gitu. Oke, selamat mencoba ya buat kalian semua, dan see you on the next video. Dadah, bye-bye.